Ya, jika Anda berkunjung ke Kota Batu, Jawa Timur, ada juga sebuah tempat baru yang patut Anda kunjungi. Wisata Bumi Kitiran namanya. Ya, sesuai namanya, di lokasi wisata ini terdapat ribuan kitiran atau baling-baling yang terbuat dari plastik berwarna-warni. Anda suka mengabadikan foto dan mengunggahnya ke media sosial? Nah, tempat wisata baru bernama Bumi Kitiran di Batu, Jawa Timur ini harus masuk dalam daftar tempat yang Anda kunjungi. Lokasinya di tengah perkebunan petani Bumi Aji di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sebenarnya merupakan lahan bekas kebun jeruk seluas 8.000 meter yang disulap petaninya akibat terus merugi. Terletak di Dusun Binangun, Desa Bumi Aji, Kota Batu, lahan jeruk ini dirubah menjadi wahana wisata dengan menanam 20.000 baling-baling yang terbuat dari plastik. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa bersuafoto dengan latar ribuan baling-baling warna-warni atau dalam bahasa Jawa disebut kitiran. Gimana supaya kebun ini bermanfaat, bisa menghasilkan yang lebih cepat daripada jeruk. Kita mencoba membuat ini wahana wisata selfie wisata selfie yang belum ada di Jawa Timur dengan biaya yang tidak mahal. Meski tergolong masih baru, wisata Bumi Kitiran sudah menarik banyak wisatawan. Kebanyakan pengunjung mengetahui lokasi wisata ini dari media sosial. Seru lah, maksudnya untuk tempatnya bagus, terus murah meriah lah yang penting. Untuk keluarga juga. Ya, dari media sosial sih mas, dari Instagram teman-teman. Kok bagus, jadi saya penasaran kesini. Dan ternyata bagus sih, yang unik itu kincir anginnya mas. Untuk bisa menikmati wisata Bumi Kitiran, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp10.000. Rencananya pengelola akan menambahkan sejumlah spot foto menarik lain serta tempat peristirahatan bagi pengunjung. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.